Orang yang fokus kepada problem. Apabila dia cakap, dia cakap pasal problem tersebut. Apabila dia berbincang, dia bincang pasal problem. Apabila dia berbual, jumpa siapa saja, semua dia cerita pasal problem. Sebab dia fokus pada problem. Kalau fikirannya hanya problem politik, dia jumpa orang tua cerita politik, problem, problem, problem. Dia jumpa orang muda, problem, problem, problem. Dia jumpa isteri, problem, problem. Semua orang problem. Warung duduk, mamak kedai mamak sekejap, problem, 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 politik, problem, 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 problem. Wah, semuanya problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa rizqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasa'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghayrik. Allahumma aftah alayna fatahan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi duha yang berbahagia ini kita lalui dengan suasana dan keadaan yang baik dan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam dakapan rahmat dan kasih sayangnya kita didudukkan bersama dengan orang-orang yang baik, di tempat yang baik, di dalam majlis yang baik, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu pengisian dalam perjalanan hati kita, perjalanan rohani kita menuju Allah Subhanahu wa taala demi menggapai redanya, cintanya dan makrifat kepadanya. Baik, insyaallah kita sambung lagi pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada pengarangnya, Imam Abu Lais As-Samarqandi, dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi setiap kali saya menggantikan ustaz yang tidak dapat hadir, saya akan bacakan hadis-hadis pilihan yang saya ambil daripada Tanbihul Ghafilin, ya. Patutnya ini kelas siapa? Ya? Ustaz? Nik Bakri. Tafsir ke? Fikah? Tasawuf? Oh, Tanbihul Ghafili. Tanbihul Ghafili. Oh, masih. Tak apa. Kadang lain ustaz, lain perbincangannya. Ya?
Baik, tajuk yang dapat diharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu 99 juz'a. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rahmat dalam 100 bahagian, maka ditahan padanya 99 dan diturunkan di bumi satu bahagian. Maka dengan satu bahagian itu masing-masing makhluk berkasih sayang sehingga kuda mengangkat kakinya kerana khawatir menginjakkan anaknya. Jadi daripada hadis ini kita dapat mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat yang paling dominan, iaitu sifat rahmat. Sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifat yang paling dominan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu nama sifat yang paling pertama sekali disebut adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman yang diambil daripada perkataan rahmat, yang maha pengasih. Dan hatta nama sifat yang kedua juga diambil daripada perkataan rahmat, iaitu Ar-Rahim. Jadi kedua-dua nama ini adalah nama yang paling top untuk nama yang mensifati Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-dua nama yang paling utama itu adalah berasal daripada satu root word yang sama, iaitu rahmat Allah, rahmat. Sehingga kedua-dua nama itulah yang kita sering gunakan apabila kita membaca bismillah. Bahkan Al-Quran itu sendiri dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi di sini kita harus faham bahawa alam ini diselubungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ianya tercipta dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hamba Allah perlu faham bahawa rahmat Allah melepasi dan mengatasi segala-galanya. Yakni rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Rahmat Allah mengatasi kemarahannya. Ya. Kita tengok kalau mak dia marah ke anak dia, tapi dia sayang tak lagi anak dia. Dia marah, dia murka anak dia. Anak dia derhaka. Anak dia engkar. Anak dia degil. Anak dia nakal. Anak dia tak dengar kata. Tapi sayang tak? Rasulullah beritahu Allah lebih sayang kepada hambanya 70 kali lebih hebat daripada seorang ibu kepada anaknya. Itu rahmat. Jadi kita macam mana pun marah ke anak kita, sayang kita lebih pada dia. Kita tengok ibu-ibu yang mana anak mereka dimasukkan ke dalam penjara. Jadi tak ada siapa pun yang nak menziarahi, ibu tetap ziarah anak dia. Sebab apa? Sebab dia kata apa-apa pun, dia dunia akhirat anak aku. Macam mana pun dia, dia tetap anak aku. Macam mana pun pandangan manusia terhadap dia, akulah yang mengandungkan dia, aku melahirkan dia, aku membesarkan dia. Apa sahaja situasi yang dia hadapi, aku mak dia, dia anak aku. Kalau orang semua tak nak terima dia, aku tetap terima dia. Dia anak kandung aku. Aku mak kandung dia. Biar satu dunia ni tolak dan reject dia, tapi aku takkan reject dia. Rahmat seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Sedang-sedang duduk ketika itu, mereka baru pulang daripada peperangan dan mereka berjaya dalam peperangan tersebut dan membawa tawanan-tawanan perang. Dan ketika tiba di kota Madinah, keadaan menjadi sibuk kerana apa? Kerana tawanan-tawanan perang ini, ada yang ibu mencari anak, anak mencari ibu. Ya. Jadi dalam satu suasana yang ketika itu berlaku betul-betul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya, apabila seorang anak yang daripada tadi menangis ke sana ke sini mencari ibunya, kerana ialah keadaan selepas perang, kadang
ibu tah ke mana, anak tah ke mana. Dia apabila masing-masing sudah dibawa ke kota Madinah sebagai tawanan, jadi yang mak mula mencari ibu, ibu mencari anak. Dan akhirnya yang ibu tadi pun berlega ke sana ke sini, dan anaknya juga bermundar-mandir mencari ibunya. Akhirnya mereka terjumpa. Mereka menangis, berpelukan antara satu sama lain. Ya, kerana selama beberapa hari atau beberapa minggu peperangan, boleh jadi mereka terpisah. Ya. Dan mereka berpelukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu para sahabat menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menangis melihat keadaan bagaimana kasih sayang seorang ibu dengan anak begitu kuat pautannya. Ya. Jadi suatu suasana jejak kasih di situ. Suasana jejak kasih berlaku. Jadi hati para sahabat, hati Rasulullah lembut. Ya, walaupun ini tawanan, tapi mereka adalah manusia yang mempunyai perasaan, yang mempunyai emosi, yang semua perlukan kasih sayang. Manusia dilahirkan di atas dunia ini perlukan kasih sayang. Kita dilahirkan untuk mencintai dan dicintai. Maka melihatkan suasana yang sedemikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, lihatlah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Adakah kamu mengira bahawa ibu yang seperti ini sanggup untuk mencampakkan anaknya ke dalam api? Adakah seorang ibu dia sanggup untuk tiba-tiba nak campakkan anaknya ke dalam api kerana kesalahan dan kesilapan anaknya?" Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah tentu tidak. Naluri seorang ibu, naluri keibuan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku bertanya sedemikian supaya hendak kamu berfikir bahawa Allah Subhanahu taala mengasihi hamba-Nya 70 kali lebih hebat daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah bukan ciptakan neraka kerana nak masukkan hamba-hamba-Nya senang-senang ke dalam api neraka. Allah Taala ciptakan neraka untuk nak memberi amaran kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dibuat ancaman, ya, kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti seorang ibu apabila dia nak memberikan pengajaran kepada anaknya, ibunya kata jangan keluar nanti ada hantu dan sebagainya. Contohnya, jangan keluar waktu malam nanti ada hantu sembunyikan, momok sembunyikan. Ataupun contoh-contoh yang lain. Ya. Untuk apa? Untuk dia nak jaga anak dia, nak bagi ancaman supaya jangan keluar malam, jangan begini dan jangan begitu. Ya. Petua-petua. Dan demikian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan api neraka bukan sekadar ingin menghukum kepada manusia, tapi sebagai rahmat kepada, sebagai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia supaya menjalani kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang terbaik, yang memberi kebaikan dan manfaat kepada diri mereka sendiri, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengancamkan dengan api neraka. Seseorang yang minum arak, Allah ancam dengan api neraka. Tetapi di sebalik ancaman itu, Allah SWT terkandung rahmatnya. Kerana minum arak di dunia ini adalah sesuatu yang merosakkan dirinya, menghancurkan hartanya, menghancurkan keharmonian rumah tangganya dengan masyarakatnya. Mabuknya itu menghilangkan fungsi akalnya dengan sempurna. Nanti dia kurang waras. Maka untuk menjaga kesempurnaan akal dan kesiumanannya, maka itu satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hukum mengharamkan arak dan memberi ancaman. Ya. Tetapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi kemurkaannya, mengatasi kemarahannya. Di hari akhirat nanti ada sebuah riwayat mengatakan, ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dihisab, yang mana kejahatannya itu lebih banyak daripada kebaikannya dan menyebabkan dia
sepatutnya tercampak ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia adalah orang yang beriman, cuma dia ni orang yang ada dosa, ada maksiat, penderhaka. Kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, cuba cari dalam buku catatan amalan yang ketika di dunia dahulu dia pernah tak duduk di dalam majlis orang-orang yang soleh, majlis orang-orang yang alim ulama dan sebagainya. Maka dibuka satu persatu buku catatan amalan, malaikat cek, ini pergi disco, kelab malam, kasino, ini main perempuan, yang ni judi toto, yang ni tak ada, ya Allah, satu hari pun dia tak pernah duduk dalam majlis ilmu, majlis ulama, tak pernah duduk dalam mana-mana majlis yang di dalamnya ada orang-orang soleh. Dia cuma pergi konsert, dia cuma pergi tempat-tempat lara, tempat-tempat lalai. Allah Ta'ala mengatakan, cuba lihat kalau dia pernah berjalan dengan para ulama. Kalau tak pernah duduk dalam majlis pun, pernah berjalan ke dalam satu lorong, berjalan sekali ke, terserempak. Lorong-lorong ni, banyak lorong Mak Taib ni. Tak adalah. Cari-cari satu persatu. Tak ada, ya Allah. Ini jenis berkawan dengan orang-orang yang jahat. Cuba lihat kalau dia pernah makan dengan ulama ataupun orang-orang soleh. Pernah satu dulang ke, satu meja ke, satu dewan ke. Tengok kalau dia pernah. Cari-cari, tak ada. Semua makan dengan orang-orang yang lara, orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Taala. Kehidupan yang penuh dengan kelekaan. Ya, semua dunia. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Taala mengatakan, cuba cari di dalam buku catatan amalannya. Kalau ada kalau dia pernah mencintai mana-mana ulama, kalau dia pernah mencintai ataupun mengasihi, dia pernah admire mana-mana ulama, dia pernah jadikan mana-mana ulama ataupun orang-orang soleh sebagai idola dia. Justin Bieber, Michael Jackson, ini Kim Kardashian. Ya Allah, tak ada. Dia tak ada admire mana-mana ulama, semua selebriti, semua orang yang tak pernah sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Michael Jackson mungkin pernah sujud, cari nama lain. Takut di Islam pula, ya. Walhasil, tak ada. Dia tak ada kenal mana-mana, dia tak pernah buka YouTube, tengok Ustaz Zahid Idus pun tak pernah. Ya. Habib Ali Al-Hamid pun tak pernah. Ustaz Zain tak pernah. Ustaz ni tak pernah. Ustaz Don pun tak pernah. Tak pernah buka pun TV Al-Hijrah bersama Ustaz Don, tak pernah. Jadi dia tak pernah kenal mana-mana ulama. Semua artis, selebriti yang lara. Sebab hidupnya leka. Tak pernah nak ambil tahu, tak pernah nak ambil pot, peduli dengan kehidupan para ulama dan mengikori mereka. Allah Subhanahu Taala kata, baik, cuba tengok nama dia ada sama dengan mana-mana orang-orang soleh, sama ada nama-nama nabi ataupun terkena dengan mana-mana nama sahabat ataupun nama-nama pendamping mana-mana nabi ataupun mana-mana wali Allah Subhanahu Taala ada, atau nama wali, nama-nama para ulama. Cek. Namanya Jingo. Ya Allah, tak ada orang soleh nama Jingo. Namanya pun dah lain dah. Agaknya mak bapak dia pun memang membesarkan dia jenis jauh daripada agama. Ya. Letak nama anak pun tak ada dapat inspirasi daripada mana-mana orang soleh. Nak moden, nak yang tak ada nama, tak ada dalam dunia ni, tak ada orang nama tu. Ya. Jadi peliklah. Nama tu jadi pelik. Ya. Sebab nak cari nama yang tak ada dalam dunia ni. Bang, nama abang ni Daud, nama saya Maznah.
Anak kita ni Mazda bang. Yang lain pula suami kata, ni anak kita, anak kita baru ni, kamu nama Suzana, saya Marzuki, kita namakan Suzuki. Gabung-gabung ni tanda cinta kita berdua. Dah tak ada makna dah. Suzuki. Ya. Yang lain, bang, nama abang Mahade, nama saya Yasmin. Jadi anak kita ni Yamaha. Yasmin campur Mahade. Yamaha. Tak perlu gabung-gabung. Kalau gabung ada makna yang baik, tak apa. Kalau gabung-gabung jadi tak tahu dalam bahasa lain tah-tah makna yang buruk, sebab doa. Nama ni doa. Orang panggil dia itu doa. Ya. Ya Allah, nama dia tak ada kena, tak ada kena dengan mana-mana bertepatan dengan nama-nama orang soleh. Nama dia pelik. Allah Subhanahu Taala kata cari apa-apa sahaja yang berkaitan, Allah nak bagi rahmat. Nak bagi rahmat. Mana-mana dia, dia kena tempias, mana-mana dalam buku catatan kamu cek. Sebenarnya Allah tahu. Bukan kata Allah tak tahu, bila Allah suruh malaikat cek, Allah dah tahu dah. Kena tempias ke tak kena tempias ke, semua Allah dah tahu sejak azali lagi. Tak, belum perhisaban belum dimulakan, Allah dah tahu belaka semua. Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Allah Subhanahu Ta'ala nak tunjukkan rahmatnya. Allah nak tunjukkan lagi. Jadi bila ada proses begitu, besarnya rahmat Allah Subhanahu Ta'ala nampak. Ya. Maksudnya Allah nak gunakan alasan yang remeh-remeh dia pun nak bagi rahmat kepada hamba-Nya. Jadi malaikat pun cek satu persatu, akhirnya dia dapat jumpa yang ada kena mengena. Dia nampak ada tempias-tempiasnya. Dia, malaikat mengatakan, ya Allah, dalam buku cerita amalannya dia pernah berdamping dengan orang yang biasa, yang cinta kepada ulama. Dia berdamping dengan orang, dia ada kenal orang ni, dia berdamping dan dia berkasih dengan orang ni, berkasih sayang, berkawan dengan orang ni, dan orang tu dia mencintai ulama. Dia ada admire mana-mana ulama. Tak semestinya orang tu pernah duduk dalam majlis ulama. Dalam hati dia pernah admire mana-mana ulama. Allah kata, aku ampunkan dia kerana itu. Sucikan dosa-dosanya dan bawa dia ke dalam syurga-Ku. Kita bayangkan ya, kalau di hari akhirat tu syafaat Nabi saja dah hebat. Bayangkan macam mana rahmat Nabi. Macam mana dengan rahmat Allah? Syafaat Nabi saja nak keluarkan semua umatnya daripada api neraka Allah Subhanahu Taala. Dan syafaat itu hanyalah sekelumit daripada rahmat Allah Subhanahu Taala yang lebih luas lagi. Ya, syafaat Nabi itu adalah manifestasi ataupun penzahiran daripada rahmat Allah. Akan tetapi rahmat Allah Subhanahu Taala itu adalah lebih luas daripada apa yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya. Kalau syafaat Nabi itu baginda nak selamatkan manusia yang terakhir daripada umatnya daripada api neraka Allah Subhanahu Taala, kita dapat bayangkan rahmat Allah yang lebih luas. Ketika Nabi Nuh alaihi salam telah berdakwah selama 950 tahun kepada umatnya, tetapi umatnya tidak mahu menerima beliau, maka Nabi Nuh ingin menggunakan doa spesifik untuk setiap nabi yang ianya akan mendapat immediate kabul daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi dia nak keluarkan doa itu untuk Allah Subhanahu Taala turunkan azab kepada kaumnya, gantikan dengan kaum yang lain. Jadi beliau minta diazabkan saja, sebab bukan 950 hari, bukan 150 bulan, 950 tahun berdakwah. Sebab umur beliau 1000 lebih. Umur Nabi Nuh panjang. Jadi pengingkaran dan penderhakaan ini beliau nampak bagusnya umatnya dihapuskan saja. Ya, dah tak nak terima dakwah. Maka apa yang terjadi? Allah SWT mengatakan, aku akan kabulkan doamu, tapi sebelum itu kau hendaklah mencari 7 jenis tanah di tempat yang berbeza. Allah Taala beritahu tempat yang jauh-jauh, tempat yang terperuk, terpencil, untuk dia cari 7 jenis tanah untuk dibawa balik ke tempatnya, diadunkan dan dijadikan tanah liat,
kemudian dijadikan tembikar dengan ukiran yang tertentu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bersusah payah nak mencari satu jenis tanah, dia kena pergi tempat yang jauh, dia kena bawa balik lagi, pergi lagi tempat yang lain. Ya. Sudah mendapat 7 jenis tanah, diadunkan, kemudian dibuat pula tembikar dengan cantik, dengan ukiran yang begitu halus, dengan penat dalah. Dan setelah ianya semuanya siap, Allah SWT kata, pecahkan wahai Nuh, pecahkan. Jadi dia dah mula rasa sayang, sebab untuk dapatkan tanahnya saja daripada 7 tempat yang berbeza, yang jauh. Dan sekarang apabila sudah terbina, dah jadi sebuah tembikar ataupun poteri yang cantik, dia dah mula rasa, ya Allah, ya Allah, setelah aku berpenat lelah, ya Allah, disuruhkan pecah, disuruh pecahkan tembikar ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wahai Nuh, kau merasa sayang untuk menghancurkan ciptaanmu, dan kau meminta kepadaku untuk menghancurkan dan membinasakan hamba-hambaku. Aku lebih sayang hamba-hambaku lebih daripada engkau menyayangi tembikar ini. Ya Allah Ta'ala ciptakan setiap manusia daripada 7 jenis tanah, tetapi Allah tidak penat dan letih. Allah tidak penat dan letih dalam menciptakannya, tapi Allah lah yang mengadakan sekalian yang ada ini daripada tidak ada kepada wujud. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengadakan daripada tidak ada itu adalah dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab tidak ada siapa yang memaksa Allah untuk menciptakan kita. Tidak ada sesiapa yang mengerah Allah Ta'ala untuk menciptakan alam ini. Tidak ada siapa yang menyuruh. Allah tidak berada di bawah gesaan sesiapa untuk menciptakan kita, menciptakan alam ini. Alam ini terbit daripada cinta Allah. Alam ini, saya, tuan-tuan dan puan-puan, terbit di alam wujud ini dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahsianya di mana? Tidak ada siapa yang paksa Allah dalam menciptakan kita. Dan dalam keadaan sifat yang paling dominan yang ada pada Allah adalah rahmatnya, maka kita perlu faham di dunia ini untuk kita memahami cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dan merasainya dalam hati, dengan sanubari kita yang sangat mendalam cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kehidupan kita di atas dunia ini adalah penuh dengan pengharapan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu kita perlu faham rahmat Allah yang sangat luas itu, kerana kehidupan kita ini segalanya adalah di atas harapan tersebut. Kita meneruskan kehidupan kita, beramal soleh, membuat kebaikan dan menjauhkan daripada kemungkaran adalah kerana harapan. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu bagaimana nasib kita ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir. Ya. Sebab Allah dah takdirkan segala-galanya dan Allah menyuruh kita untuk beramal. Tetapi setelah kita beramal, kita tidak tahu adakah kita meninggal dalam keadaan orang yang beriman ataupun dalam keadaan orang yang tidak beriman. Ya. Kerana seseorang yang beramal soleh tidak semestinya dia meninggal dalam keadaan orang beriman, betul? Sebab hati adalah di dalam genggaman Allah Subhanahu Taala. Allah boleh membolak-balikkan hati manusia menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Taala dengan kita beramal, dengan kita berawrat, membaca azkar, kita jaga solat kita, kita jaga ketaatan kita kepada suami kita, kita tunaikan hak kita kepada isteri kita, tunaikan hak kita sesama manusia. Kita mengharapkan dengan rahmat ini Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan iman. Kerana kita masih belum ada jaminan, ya. Kita masih belum ada jaminan bagaimana penghujung kehidupan kita. Sekarang ini kita hanya ada harap sahaja pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hidup dengan rahmat ini, kita hidup dengan harapan ini. We have hope. Kita ada harapan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pandang kita rahmat dan kasih sayang. Allah Ta'ala memberi kita husnul khatimah, penghujung usia yang baik. Kerana di situ syaitan pun akan ambil tugas dia,
Sebab dia nak sesatkan manusia. Ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut, maka syaitan akan sedaya upaya untuk menyesatkan. Dan ketika itu kita tidak tahu bagaimana suasana kita, suasana hati kita. Adakah masih teguh beriman dengan Allah Subhanahu Taala, ataupun terpesong mengikut ajakan dan hasutan syaitan, yang dia akan menambah dan menggandakan usahanya ketika manusia berada dalam keadaan nazak dan juga sakaratul maut, supaya akidahnya terpesong daripada yang benar, daripada yang lurus, ya, daripada yang sahih. Kerana itu adalah last chance, last chance untuk syaitan menipu daya sebelum manusia itu pergi ke alam yang lain. Kita beramal di atas dunia ini dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan kita di hari akhirat bersama dengan ashabul yamin, bersama dengan golongan kanan, dan orang yang menerima buku catatan amalan dengan tangan kanan, itu adalah tanda keberuntungan, itu adalah tanda kebahagiaan. Namun pada ketika ini kita tidak tahu, ya, kita ini di mahsyar nanti dibangkitkan bersama ashabul yamin ataupun ashabul syimal. Kita masih belum ada garanti, kita masih belum ada jaminan. Kita boleh berharap. Begitu juga dengan alam barzakh. Sebelum mahsyar ada alam barzakh. Adakah kita dapat menjawab pertanyaan daripada munkar ataupun nakir ataupun tidak? Namun kita harap dengan amal-amal yang kita lakukan. Kita baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, surah al-mulk 30 ayat setiap malam. Di surah yang akan menjadi pembenteng manusia di dalam kuburnya. Riwayat kata apabila malaikat munkar dan nakir nak datang nak tanya mar rabbuk, siapakah Tuhanmu, surah al-mulk akan menjelma menjadi seorang lelaki. Aku adalah al-mulk yang dibacanya ketika di dunia. Aku menjadi pembenteng dan pelindungnya pada hari ini. Kamu nak tanya, tanya daripada jauh. Kata itu ada garisan, jangan melepasi situ. Aku pelindung dia. Malaikat munkar dan nakir pun tanya daripada jauh, mar rabbuk? Surah al-mulk kata, Allahu Rabbi. Jawab, Allahu Rabbi. Jangan lebih, jangan lepasi batasan daripada jauh. Jangan takut-takutkan dia, jangan cemaskan dia. Sebab malaikat munkar dan nakir ni datang dalam bentuk yang garang. Aku caretaker dia hari ni. Ya Rasulullah SAW mengatakan, wahai umatku, kalau boleh jangan tinggalkan surah Al-Mulk setiap malam. Ianya juga dinamakan oleh Rasulullah sebagai surah Al-Munjiyah, surah penyelamat. Ya. Jadi dengan amal ini kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ia sebagai pelindung. Walaupun kita tak tahu di alam barzah itu kita dapat jawab ataupun tidak malaikat munkar dan nakir, tapi dengan amal-amal yang kita lakukan ini kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada harapan, tak adalah. Tak ada semuanya. Tak ada semangat nak beramal, tak ada motivasi nak beramal, tak terbangkit, tak tercetus daripada kekuatan dalamannya untuk dia nak beramal. Sebab apa? Dia tak fikir tentang akhirat. Dia tak pautkan fikirannya dengan sesuatu yang hakiki di hari akhirat. Jadi dia akan lemah, dia akan lemah. Tak ada semangat. Tapi harapan ada bala tentera daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneguhkan hati-hati orang mukmin. Harapan rajak, dipanggil sebagai ar-rajak. Harap ataupun tamak kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah bala tentera daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguatkan jiwa hamba-hambanya. Jadi kita ambil segala asbab yang boleh mendatangkan harap. Dan hari ini kita belajar pasal rahmat. Hari ini adalah salah satu daripada untuk nak membesarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk meletakkan, to put our hope on Allah Subhanahu Wa Taala and full reliance on Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan di hari akhirat, di perhisaban, di neraca mizan, kita tak tahu bagaimana keadaan kita pada ketika itu. Adakah amal kita selama ini yang kita buat nampak macam banyak, tapi adakah diterima? Kerana Rasulullah kata ada orang datang amal yang banyak tetapi rupanya tak diterima. Sebab apa? Dia mengungkit-ungkit amal kebaikannya. Dia merasa dirinya hebat, bagus, terhapus amalannya.
Ketika di dunia dia ada dengki dengan orang lain, dia ada dendam. Ianya adalah seperti api yang membakar kayu api yang kering. Dia membakar amalan-amalan manusia. Hasad, bila orang lain dapat nikmat, dia hasad. Jadi amal yang dia buat, solat sunat, baca Quran, dia makan. Sebab apa? Sebab dosa besar. Berdengki dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak macam dia dengki dengan orang tu? Tak, dia bermusuh dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sangat murka. Allah marah orang yang tak suka dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ia diberikan kepada orang lain. Maka Rasulullah mengatakan hasad dengki adalah seperti api yang membakar kayu yang kering. Bermakna ia memakan amal-amal kamu. Ada orang datang dengan amal yang banyak tetapi dituntut jadi muflis. Dia mengumpat orang lain. Rasulullah kata, orang-orang yang mengumpat di dunia ni, Rasulullah kata, kesian dia jadi fakir miskin sampai muflis di hari akhirat. Dia ingat dia amal banyak. Rasulullah kata, orang ini amalnya banyak, datang depan Allah, dia mengumpat orang sana, dia bergosip orang sana, dia mengata orang sana, dia buka aib orang sana, dia buka pekung orang sana, dia cerita keburukan orang sana. Habis orang-orang ini semua akan tuntut amalan daripada dia. Sampai dia datang dengan segunung amalan, kata Rasulullah dalam hadis sahih, sampai semuanya habis kosong. Dan itu pun ada lagi orang datang menuntut. Eh, dulu awak tuhmah saya macam ni, macam ni. Dulu awak mengata awak tak periksa betul-betul. Perkara awak cakap tu adalah dusta, khabar angin, gosip. Akhirnya saya nak minta lagi. Saya nak tuntut amalan, nak tuntut dekat, apa, daripada kamu. Tengok ganjaran pahala dia dah habis. Jadi mengadu kepada Allah, bagaimana nak buat dosa orang tadi tu dibebankan kepada orang yang dah kosong amalan tadi. Sebab orang masih tuntut, dia dah tak ada apa-apa. Jadi sekarang bebanan dosa orang lain pula dipikulkan kepadanya. Sekarang daripada segunung amalan, dia bawa depan Allah, habis semua sampai negatif. Negatif, sebab apa? Dia kena pikul beban orang lain pula. Sebab orang tak habis lagi tuntut daripada dia. Rugi orang yang mencemar maruah orang lain di dunia ini. Rugi orang yang tak henti-henti mulutnya mencerita pasal orang lain, mengumpat orang lain. Cukuplah mengumpat itu, kata Rasulullah, jika perkataan itu, kalau orang tu tahu perbicaraan itu dia dilakukan berkenaan dengan dia, dia tak suka. Itu mengumpat. Walaupun perkara itu benar berkenaan dengan orang itu, cukup itu sudah dikira sebagai mengumpat, ya. Ataupun dia menzalimi orang lain. Jadi kita ni depan Allah di neraca mizan, kita tak tahu kita ni lepas ke tidak di pertimbangan itu, ya. Ada amalan, kata Rasulullah, orang bawa amalan banyak tapi rupanya tak ikhlas, jadi semua kosong. Tak ikhlas supaya dia nak kehormatan daripada orang lain, supaya dia nak orang pandang dia orang yang mulia, dia nak orang pandang dia orang agama, orang yang ada komitmen dengan Islam dan sebagainya, orang yang banyak sumbangan kepada Islam. Jadi semua title-title dan kehormatan Allah Ta'ala kata kamu dah dapat di dunia ni, kamu zero. Jadi kita depan Allah ni, kita dah beramal, kita tak tahu bagaimana kita depan Allah, kita ada harapan. Kita ada harapan pada rahmat Allah. Rahmat Allah yang boleh selamatkan kita. Rahmat Allah, ya. Jadi kita akan lintas titian sirat suatu hari nanti, dan kita tak tahu kita akan berjaya melintas ataupun tersungkur ke dalam lembah api neraka. Tapi dengan sedikit amalan yang kita usahakan di dunia ini, kita harap Allah Ta'ala terima kita, Allah terima amalan kita, Allah kabulkan sehingga kita tidak terjatuh ketika melintas titian sirat, lepas masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi nak berjaya melintas tu, wallahu alam, tak ada garanti. Masih tak ada jaminan lagi. Jadi kehidupan kita di dunia ini, dalam keadaan kita beramal, kita tak tahu kita ni ditakdirkan masuk dalam syurga ke dalam api neraka. Allah tetapkan dah siapa penghuni-penghuni neraka, siapa penghuni-penghuni syurga. Akan tetapi Allah SWT merahsiakan siapa nama-nama mereka. Allah Ta'ala tak beritahu kepada kita apakah nasib kita nanti di hari akhirat, bagaimana natijah akhir kita, akibat yang paling akhir, syurga ataupun neraka, Allah rahsiakan. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi ujian kepada manusia di dunia ini untuk dia menghadapi segala yang dia datang kepadanya di dunia ini dengan hati yang fokus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Orang yang harap kepada Allah maksud hati dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tengok hati. Ukuran Allah Subhanahu wa taala nanti yang paling utama dan pertama adalah hati manusia. Allah tidak melihat zahir dan rupa manusia. Tidak melihat zahir amalan manusia. Tapi Allah melihat batin. Allah melihat batin hatinya dan batin amalan. Di situ kualiti amal itu bagaimana keikhlasan hatinya. Ya. Jadi harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah salah satu bentuk sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehidupan atas dunia ini kita banyak kena banyak bersangka baik kepada Allah, kena banyak bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seseorang yang tersungkur dalam dosa, dalam maksiat, kalau dia tak bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimana akidahnya dalam dia nak minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh jadi dia tidak terfikir untuk nak minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia dah sangka buruk kepada Allah. Bagaimana? Dosa aku ni dah banyak sangat ni. Allah boleh ampunkan dosa aku ke tak? Ulama kata seseorang memiliki pemikiran tersebut sebenarnya dia sudah terlari daripada akidah yang sahih, yang tepat. Ya. Kerana apa? Akidah yang betul, tidak ada sesuatu pun yang mengatasi rahmat Allah, tidak ada sesuatu yang mengatasi kasih sayang Allah. Tidak ada sesuatu yang mengatasi keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh rasa dosa kita ni lebih besar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasakan kegelinciran dan kesyukuran kita itu lebih besar daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sikap yang biadab dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara beradab dengan Allah adalah apabila seseorang berdosa, dia menyesal dengan apa yang dilakukan dan berazam untuk tidak melakukannya lagi, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu taala, iaitu hatinya kembali kepada Allah memohon ampun, mohon taubat daripada Allah Subhanahu taala, dan dia mengharapkan Allah Subhanahu taala mengampunkannya. Dia bersangka baik Allah taala hapuskan dosanya dan melepaskannya daripada api neraka Allah Subhanahu taala. Dia kena sangka baik. Kalau dia sangka buruk, dia dah terjatuh dalam dosa, dia mengatakan dah aku ni memang dilahirkan memang jadi pendosa agaknya, memang untuk jadi pemaksiat selama-lamanya. Jadi tak apalah, aku terus pemaksiat dia lah. Tak, memang aku ni memang dah memang ditulis jadi penghuni neraka dah. Itu bersangka baik atau bersangka buruk kepada Allah? Ya, kena sangka buruk kepada Allah. Kenapa? Perhisaban belum dijalankan, dia dah merasa diri adalah penghuni api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan dia berputus asa di dunia ini. Dah alam-alam dah berdosa-berdosa teruslah sampai mati. Kalau buat amal pun kan sikit-sikit nak masuk surga, macam mana kalau amal sikit? Alam-alam dah jadi pendosa ni, pendosa teruslah. Datang memang nama aku, memang Allah dah takdirkan jadi api neraka dah ni aku rasa. Sebab daripada dulu pun aku tengok aku tak solat, tak jaga aurat, tak begini, tak begitu, tak keluar zakat, tak puasa. Entahlah, memang aku dilahirkan jadi penghuni neraka. Kan bersangka buruk pada Allah. Kehidupan manusia di atas dunia ini, dia kena ada harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dalam masa yang sama, hati itu kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama dengan harap, sesuatu itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana kita sedang berbincang tentang harap berkenaan dengan takut, dia ada perbincangan yang khusus lagi. Dalam hati manusia dia perlu ada dua-dua, harap dan takut. Dua-dua itu perlu ada, bukan saja ada harap tanpa ada takut. Jadi dia kena ada harap dan ada takut. Cuma perbincangan pada hari ini saya ingin lebih fokus kepada harap. Dan kehidupan dunia ini, ya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pelbagai ujian kepada kita, pelbagai problem kepada kita. Dan memang Allah ciptakan dunia begitu. Selagi mana yang namanya manusia hidup di atas dunia ini, memang akan datang pelbagai ujian. Ya. Akan problem datang daripada pelbagai arah, daripada diri ini sendiri ataupun daripada luar diri ini sendiri. Kalau problem takkan berhenti. Dan ini akan bertalian, berantaian, tak putus. Dan kadang-kadang ini datang bertubi-tubi. Dan kadang-kadang satu problem tak selesai, datang satu problem yang lain.
dua-dua problem tak habis lagi, datang problem yang ketiga. Jadi manusia di atas dunia ini, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahmatullah alaihi mengatakan, kamu jangan heran, kamu jangan pelik jika ujian datang melanda hidupmu bertubi-tubi, kerana memang dunia ini diciptakan untuk kamu diuji. Jadi setiap apa saja yang datang dalam hidup kita dari segi problem, itu adalah pakej kehidupan di dunia ini. Kita nak pergi umrah, kita tahu ada pakej apa datang sekali. Ada sediakan breakfast sekali ke? Tak ada pakej tak? Ada pakej bawa ke Taif sekali tak? Tak ada pakej sekali. Full board ke? Half board ke? Nak tengok apa pakej ni? Ya, bila kita datang ke alam dunia ini, kita adalah traveler. Ya? Rasulullah kata kita adalah pengembara, musafir di atas dunia. Dan musafir di atas dunia ini, dia ada pakej. Pakej ni adalah ujian yang tak habis-habis datang kepada kita. Kerana the nature of this world is problems. Dan kita dalam hidup dalam dunia yang penuh problem, hati yang tidak bergantung kepada Allah, hati yang tidak berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang tidak fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan dia seorang yang sangat menderita. Kerana dia tenggelam dalam lautan yang penuh dengan problem, tetapi dia tidak ada sesuatu yang boleh dia berpaut untuk dia nak hidup tenang dalam dunia yang problem datang bersilih ganti kepada dia. Maka sudah tentu penderitaan akan lebih dahsyat kepada dia. Kesengsaraan dirinya itu lebih besar. Minggu lepas ada seorang, dua minggu lepas ada seorang penyanyi Korea bernama Sunny. Dia ini seorang yang kaya raya, masyhur, top. Dia penyanyi K-pop, sekarang ini tengah menjadi trend di Korea dan di tempat-tempat yang lain. Dia memiliki kecantikan, dia memiliki bodyguard, memiliki segala di dunia ini, kemewahan dan sebagainya. Dua minggu lepas, dia cakap dengan wartawan, dia kata, saya ingin meluahkan sesuatu yang terpukul dalam hati saya. Saya tak happy dengan hidup saya. I think I miss something in my heart. Saya merasakan suatu emptiness, suatu kekosongan dalam hidup saya. Dan kalau kamu ambil gambar saya senyum, saya nampak happy, saya ini terus terang pada hari ini, saya berpura-pura. Saya tak happy. Saya tak tahu apa yang missing. Tapi saya ada merasa kekosongan yang sangat amat. Padahal dia tak ada musuh dan sebagainya. Dia cuma rasa dalam hati dia ada yang kosong. Itu dua minggu lepas. Seminggu lepas, dia dijumpai mati bunuh diri dalam bilik, dalam mahligai, dalam rumah. Hidup di atas dunia ini, jangan sangka orang miskin saja ada problem. Orang kaya pun ada problem. Dan jika dia tidak dapat manage problem yang menimpa dalam hatinya itu, maka dia ingin apa yang difikirkan adalah bagaimana dia dapat menamatkan riwayat hidup. Dia tak nak hadapi lagi. Dia dah tak kuat lagi nak hadapi kehidupan di dunia. Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, la ya'asmi ar-rahmatillah ilal kafirun. Tidaklah seseorang yang berputus asa daripada rahmatku kecuali orang-orang yang kufur kepadaku. Jadi ciri-ciri orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis melakukan kesilapan dan dia tidak ingin mengharapkan rahmat Allah. Dan dia ingin terus berdosa. Itu pilihan dia. Dia terus berdahaga kepada Allah. Walaupun pintu taubat terbuka kepada dia kalau dia nak bertaubat kepada Allah. Tapi dia telah melakukan kesilapan, tapi dia tak mau kembali kepada Allah. Tidak terus sesat dan menyesatkan. Nabi Adam AS juga tersilap, termakan buah larangan, dipindahkan daripada syurga ke alam dunia ini. Tetapi Nabi Adam ada harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terus minta ampun daripada Allah, terus bertaubat kepada Allah. Dan Allah SWT menerima taubat Nabi Adam AS. Dan perkara ini diceritakan dalam Al-Quran supaya kita dapat melihat bagaimana keadaan orang yang
hatinya kembali kepada Allah, dan orang yang hatinya tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia ini manusia tidak perlu pelik dan juga heran kenapa masalah ni tak habis-habis. Masalah dengan menantu tak habis, dah masalah dengan mentua. Masalah dengan mertua tak habis, masalah dengan menantu. Menantu nombor satu, problem lain. Menantu nombor dua, problem lain. Menantu nombor tiga, problem lain. Anak nombor satu, problem lain. Anak nombor dua, problem lain. Anak nombor tiga, problem lain. Adik nombor satu, problem lain. Akak nombor dua, problem lain. Abang nombor tiga, problem lain. Jiran yang sebelah sini, problem lain. Jiran yang sebelah situ, problem lain. Organisasi, persatuan, yang pegang jawatan itu, problem lain. Yang pegang jawatan itu, problem lain. Yang pegang jawatan bawah, problem lain. Tak habis problem. Baik. Kita setuju kita hidup dalam dunia yang penuh problem? Boleh kita sepakat? Suami problem lain, isteri problem lain. Yang tu tak boleh lari. Baik, kita sepakat. Ya, atas, bawah, problem dengan ibu bapa, problem dengan anak, problem dengan pasangan, problem dengan kawan, problem dengan alumni. Daripada tak ada grup WhatsApp alumni, buat alumni. Dia create problem lain pula. Baik. Baik, kita setuju bahawa dunia ini dunia yang problem. Memang Allah SWT jadikan problem-problem itu, ya, untuk apa? Untuk orang mukmin meningkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan problem-problem itu supaya hati manusia fokus kepada Allah. Apabila dia fokus kepada Allah, maka darjatnya akan meninggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukannya meninggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun satu perkara perlu diingat. Allah Ta'ala jadikan problem tersebut bukan untuk hati kita fokus kepada problem itu. Allah jadikan problem-problem itu untuk sebagai anak tangga ataupun wasilah ataupun perantaraan ataupun asbab untuk kita meninggi darjat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan fokus kepada problem tetapi hati fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Problem di dunia ini bukan Allah ciptakan untuk hati kita berpaut dan bersandar kepadanya. Maksudnya bukan tempat fokus. Ya, kita aware dengan problem dan kita selesaikan dengan cara yang terbaik, tapi untuk bukan hat, not for heart to dwelling off, to dwell off with the problem. Not for heart to focus on the problem. The focus of the heart is Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan atas dunia ini is all about how to set the focus of our heart. We have to know what is the focal point in our existence. What is the center of our existence? We have to make Allah is our focal point. Allah is our focus. Ya, yang ini kita tak boleh lari. Sejauh mana seseorang itu lari dia fokus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, alam ini akan jadi, segala tragedi yang menimpanya akan menjadi bala yang lebih berganda musibahnya. Tapi musibah besar macam mana pun, kalau hati dia betul di dalam fokusnya, maka seolah-olah dia hidup dalam syurga sebenarnya. Sebab apa? Hati itu bersama dengan Allah. Hati itu fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti seorang yang memandu, ya. Seseorang yang memandu, dia perlu melihat ke arah depan. Dalam masa yang sama dia ada rear view mirror, pandang cermin pandang sisi belakang, dan juga dia ada side mirror sebelah kiri dan juga kanannya. Baik, itu dijadikan pada kereta untuk kita fokus kepadanya ataupun kita fokus di hadapan kita ketika kita move forward. Ya. Kita perlu fokus ke depan. Kita perlukan tak side mirror? Sekali-sekala kita tengok untuk kita nak aware apa yang berlaku at our back. Okey. Dan kadang-kadang side mirror juga nampak anak-anak kita kat belakang.
Ya, kita nampak family kita. Kereta saya tu saya beli cermin yang lain yang besar punya melengkung, semua saya boleh nampak. Bukan saya nampak kereta belakang, nampak family sekali. Alright. Semua family kita, dunia ni semua, semua adalah seperti side mirror tadi. Bukan untuk kita fokus. Setiap daripada individu dia ada perjalanan rohaninya tersendiri menuju Allah Subhanahu Wa Taala. We have to think how to move forward to Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tersangkut dengan problem-problem yang datang. Itu memang Allah sengaja datangkan. Itu package dunia ni. Kita tak boleh lari daripada package ni. Dia part and parcel dalam kehidupan dunia. Okey, kita terima dia kerana ia hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tinggikan darjat kita. Sebab tempat yang tidak ada musibah, tidak ada ujian, nanti di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu bayangkan bagaimana tidak ada musibahnya. Kita ada sekurang-kurangnya ada 71 madu lagi dengan suami kita. Sebab orang yang paling sedikit dapat bidadari dalam syurga ada 72 orang bidadari. Dan kita dah termasuk padanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tidak ada seorang pun yang cemburu antara satu sama lain. Tidak ada seorang pun yang iri hati. Tidak ada seorang pun yang berdendam dengki. Di dunia ini bayangkan kalau dia kahwin nombor dua je. Macam mana? Macam mana keadaan hati kita? It's like end of the world. Betul? Tapi problem yang datang kepada kita bukan kita ambilnya sebagai end of the world. Sebab segala problem itu segalanya adalah asbab sahaja. Asbab-asbab untuk kita lalui atas dunia untuk tingkatkan lagi darjat kita. Kita perlu tahu aim kita di atas dunia ini adalah untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. Kita nak bertemu dengan wajah Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Itu adalah puncak kenikmatan kita. Dan kita letakkan itu sebagai aim kita, sebagai goal kita. Maka apa sahaja yang kita lalui di atas dunia ini, dengan pelbagai musibah, dengan ujian, dengan cubaan, dengan dugaan yang datang, yang melanda dan juga menimpa kita, jadikan ia sebagai asbab. Ia bukan maksud, tapi ini adalah asbab untuk sampaikan kita kepada maksud asal kita. Matlamat akhir kita. Iaitu berjumpa dengan Allah dan keadaan Allah reda dengan kita, dimasukkan dalam syurga Allah, dapat memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kita akan tersangkut apabila hati akan dicurahkan segalanya kepada fokus kepada problem. Ya. Dia akan lebih bersandar kepada usaha dirinya sendiri. Dia sendiri akan cuba untuk menyelesaikan dirinya sendiri dengan bersandar kepada dirinya sendiri. Dan bukan semuanya jadi dan dia akan mudah berputus asa. Dan hati tak akan tenang selagi mana dia bersandar kepada dirinya sendiri. Hatinya bersandar kepada Allah. Hati dia fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala membawa sebuah kisah yang hebat di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, beliau telah membawa lari kaumnya Bani Israel yang lemah menjadi hamba abdi kepada Fir'aun yang sentiasa menindas mereka, menzalimi mereka. Jadi Nabi Musa alaihissalam telah bawa mereka lari. Dan apabila hal itu diketahui, Fir'aun dia menyiapkan bala tenteranya yang besar kuantitinya dengan kelengkapan senjata yang hebat. Cukup sempurna, mereka semua kejar Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya. Maka Nabi Musa alaihissalam bawa lari sehingga tiba di Laut Merah. Mereka tiba di sebuah pesisiran pantai yang mana mereka dah tak ada tempat nak lari lagi. Dan batalion tentera askar Fir'aun semakin lama semakin dekat. Daripada jauh dah dengar bunyi tu. Yang mana kaum Nabi Musa mereka lemah dengan budak kecil, dengan anak, dengan perempuan, wanita, dengan orang tua, semua lemah, tak ada kelengkapan senjata. Mereka hamba abdi yang baru nak melayakan diri, nak cari kehidupan baru. Yang mereka sentiasa ditindas, dizalimi oleh Fir'aun. Anak-anak lelaki mereka dibunuh dan sebagainya. Dan sekarang mereka nak cuba kehidupan baru. Dan sekarang mereka telah terperangkap di dalam suatu situasi yang amat besar problem dia. Antara hidup dan mati, bukan? Kerana depan laut yang terbentang luas, belakang batalion yang semakin mendekati, yang mengepung mereka. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna la mudarakun. Ketika itu kaum Nabi Musa mengatakan, habis kita wahai Musa, mati kita hari ini.
mati kita. We are doomed today. We are finished. Belakang tentera, depan laut yang terbentang luas. Mana kita nak lari lagi? Ini adalah perkataan orang yang berputus asa. Ini perkataan orang yang fokus kepada problem. Dia fokus betapa besarnya kuantiti tentera, betapa hebatnya kesempurnaan senjata dan kelengkapannya yang datang nak menghadap kepada kita. Problem kita yang begitu lemah, kita kuantiti yang sedikit. Mereka fokus pada problem, depan mereka ada laut yang terbentang luas. Jadi banyak problem yang diorang fikirkan. Habis kita, mati kita hari ini, Musa. Habis kita. Inna la mudarakun. Nama Nabi Musa AS, beliau memberi jawapan yang menunjukkan hatinya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datangkan kisah ini kerana setiap manusia dalam kehidupan pasti akan menghadapi suatu problem yang dia rasa trap di dalamnya. Dia rasa terperangkap, dia rasa macam dah macam end of the world dah problem tersebut. Tapi Nabi Musa AS dia mengetahui problem yang datang ni semua, ini semua adalah sebab saja untuk nak meninggi darjat di sisi Allah SWT. Kalau mereka terbunuh, itu syahid. Kalau Allah SWT bagi keselamatan, segalanya adalah kebaikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Apa yang menimpa di dunia ini, segala ujian adalah sesuatu yang hadiah untuk meninggi darjatnya di sisi Allah, untuk lebih hebat kedudukannya di syurga Allah. Kerana kehidupan kita bukan berakhir di dunia ini. Ini bukan matlamat akhir. Nabi Musa AS mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Beliau mengatakan tidak, tidak mungkin, sesungguhnya Allah bersama denganku. Dia akan memberi petunjuk dan jalan keluar kepadaku. Dia akan memberikan yang terbaik untukku. Ini adalah jawapan orang yang hatinya tak fokus kepada problem, hati yang fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ma'iya rabbi, Allah is with me, Allah bersama denganku. Padahal situasi yang sedang dihadapi adalah situasi yang sama. Apa yang dihadapi oleh Nabi Musa juga situasi yang sedang dihadapi oleh kaumnya. Tetapi situasi problem itu, apa yang berbeza adalah bagaimana fokus hati masing-masing. Akhirnya di dunia ini Allah SWT ingin melihat bagaimana fokus hati manusia. Hatinya itu fokus pada problem yang tidak habis-habis datang kepadanya, ataupun fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Musa AS diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dengan tongkatnya mengetuk pesisiran pantai tersebut. Bermakna, bukan bermakna seseorang itu sudah bertawakal kepada Allah kemudian tidak perlu melakukan usaha. Ya, dia akan melakukan usaha accordingly, ya, yang sepatutnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Tapi bukan untuk dia fokus kepada problem tersebut. Bagaimana orang yang fokus kepada problem? Fikirannya itu, apa yang difikirkan adalah problemnya. Orang tu mengata saya, saya tak buat dia, dia fitnah saya. Orang ni begini, orang tu begitu. Saya punya kewangan, saya punya ekonomi. Jadi dia punya fikirannya hanya fokus kepada problem, dan dia dah ambil fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam jiwanya. Sebab orang yang banyak fokus kepada problem, dia akan ambil bahagian fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam jiwa raganya. Padahal hati itu Allah ciptakan untuk hanya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan problem itu kamu aware dan kamu selesaikan dengan cara yang baik, dengan pada letakkan pada tempatnya. Ya, bukan untuk sentiasa nak difikirkan dan sebagainya. Orang yang fokus kepada problem, apabila dia cakap, dia cakap pasal problem tersebut. Apabila dia berbincang, dia bincang pasal problem. Apabila dia berbual, jumpa siapa saja, semua dia cerita pasal problem. Sebab dia fokus pada problem. Kalau fikirannya hanya problem politik, dia jumpa orang tua cerita politik, problem, problem, problem. Dia jumpa orang muda, problem, problem, problem. Dia jumpa isteri, problem, problem. Semua orang problem. Warung duduk, mamak, kedai mamak sekejap, problem, 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 politik, problem, 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 turun, problem, problem. Wah, semuanya problem. What he's posting about, what he's talking about, what he think about and think about and think about, and the focus on the problem has paralyzed him or her. Sebab di dunia ini, it's not intended, the problem has been created by Allah Subhanahu Wa Taala, not intended to be focused on.
The problem has been created by Allah Subhanahu Wa Taala for our heart to focus on Allah Subhanahu Wa Taala, not on problems. Again, I repeat, the problems of this world has been created by Allah Subhanahu Wa Taala, intended not to be focused on that, but for our heart to focus on Allah Subhanahu Wa Taala through that problem. Yes, through that problem. Melalui problem tersebut, kita nak meninggi darjat. Maka Nabi Musa AS, kenapa beliau telah mencapai hati yang fokus kepada Allah? Kerana hatinya ditrain. Hatinya itu dilatih untuk fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pada awal lagi, mula-mula beliau menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala memerintahkan, antara wahyu yang pertama itu adalah aqimis salata li dhikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Maksudnya, solat ada satu hubungan yang melatih hubungan hatinya itu untuk terpaut dengan Allah, untuk fokus kepada Allah. Kerana dalam solat itu ada pengingatan kepada Allah. Jadi orang yang banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan membantu hatinya itu untuk fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ingat Allah. Dengan driving, hati kita boleh sebut dengan Allah. Ketika kita memasak, hati kita boleh sebut dengan Allah. Kalau lidah kita juga boleh sebut dengan berzikir. Dan kadang-kadang lidah penat, maka hati jangan terputus. Kena setiap saat dan setiap detik dalam kehidupan kita di atas dunia ini, hati itu kena diisi dengan Allah. Bila kita ingat Allah, di situ ada satu bentuk fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab problem yang datang kepada kita ini, dia datang, dia boleh mengisi dan dia boleh datang dalam mana-mana. Bila fikiran menerawang saja, dia boleh pergi ke tempat problem yang dia sedang menghadapi masalah tersebut. Ianya boleh difikirkan pada waktu-waktu tertentu, tetapi untuk setiap masa, ketika masak pun dia fikir problem, ketika dia lipat kain pun dia fikir problem, apa yang dia post di FB, apa yang dia post, apa yang dia komen di Instagram, semuanya berkenaan dengan problem tersebut. Sebab dia terlalu fokus kepada problem. Jadi semua yang dia bercakap, semua apa yang dia komen ke FB, apa yang dia share di FB, apa yang dia share dekat WhatsApp, all about problem. Ya, yeah, problem ini juga tertimpa kepada orang-orang yang aktivis, ya, yeah, yang terlibat dalam aktivism, yang dia lebih fokus kepada problem daripada penyelesaian kepada akar. Dan saya memuji kerana saya juga seorang aktivis dan terlibat dengan NGO. Dan saya melihat NGO-NGO yang hanya tertumpu kepada plan A, plan B, plan C, yang semuanya adalah lebih untuk nak menyelesaikan masalah ranting-rantingan, bukan masalah akar. Saya suka bersama dengan NGO yang menyelesaikan masalah daripada akarnya, bawa yang hak kepada manusia. Untuk membetulkan batil-batil ini penat, kita latih. Sebab kalau pokok kalau rosak, kita betulkan ranting, yang ni kering, potong yang ni kering, potong bunga ni kering, potong. Padahal akar yang ada masalah. Betulkan akarnya. Rawat akarnya. Akarnya hati. Akarnya hati manusia. Tackle hati itu. Semua problem yang atas dunia ini semua masalah hati. Orang bergaduh sana sini, masalah hati. Orang berperang sana sini, masalah hati. Orang mengutuk sana sini, masalah hati. Settlekan hati. Hati fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara psikologi, sesuatu yang kita fokus, dia akan mengembang dan membesar dalam jiwa kita. Psychologically, whatever we focus on grows. It grows within our heart. Whatever we focus on, it grows within our heart. Ya. Jadi kalau kita banyak fokus kepada problem, problem tu padahal dia asalnya kecil, tapi dia jadi besar dalam diri kita. Dan dia jadi meleret-leret berpanjang-panjangan. Tak habis-habis. Benda kecil je. Ha. Benda kecil je, adik dia balik daripada umrah, tak bagi dia tasbih dengan zam-zam. Jadi dia kata, oh macam ni adik. Kita hantar kat airport, titis zam-zam pun tak dapat, sebiji tasbih sebih pun tak ada. Putus saudara. Jemputlah aku pergi kenduri, aku tak datang. Benda kecil ya. Kecil sangat. Tapi dia dah panjang-panjang, dia dah besar-besarkan, dia dah fikir semua. Tak tenang budi punya adik. Semualah kurang ajak apa semua.
padahal dia punya botol zam-zam pecah sebenarnya dalam perjalanan. Dia tak dapat nak buat apa-apa. Ataupun dia tak dapat tersesat dia punya botol zam-zam ke mana-mana. Boleh disangka-sangka baik kan? Kan? Hidup atas dunia ni kena banyak sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, manusia itu akan sakit hidup di atas dunia kalau banyak bersangka buruk kepada Allah, banyak bersangka buruk kepada makhluk Allah. Cari alasan untuk kita bersangka baik. Hati kita tenang hidup di atas dunia ni. Kita tak akan bersalah di sisi Allah kalau sangkaan kita itu salah terhadap makhluk. Kerana itu yang diperintah oleh Allah. Untuk bersangka baik sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila hati itu banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, hati itu akan banyak fokus kepada Allah. Apabila dia fokus kepada Allah, maka yang membesar dalam hatinya adalah kebesaran dan keagungan Allah. Yang membesar itu kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, keindahan, kekuasaan Allah, kudrat dan juga iradah Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang akan membesar, yang akan menguat dalam hatinya. Dan apabila Allahu Akbar, maka segala problem jadi kecil. Bila Allahu Akbar, Allah yang lebih penting, Allah focal point kita, Allah adalah tempat fokus kita, segalanya adalah Allah, semua problem atas dunia ni akan menjadi kecil. Ya. Tapi kalau tidak ada Allah, benda yang kecil dinampak besar. Nampak besar di hati kita dan diperbesar-besarkan pula dengan mulutnya. Ya. Pada suatu ketika, guru kepada Imam Haddad bernama Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Beliau adalah yang menyusun Ratib Al-Attas. Ya. Anak murid beliau Imam Haddad yang menyusun Ratib Al-Haddad. Jadi, Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas ini yang hidup 350 tahun yang lepas, suatu hari berjalan keluar daripada rumahnya menuju ke masjid. Pakai pakaian yang putih, bersih, serban dan kopiah yang putih. Beliau berjalan dengan anak muridnya melalui satu lorong, tiba-tiba di atas rumah ada perempuan dia sedang menyapu abu dan debu, dan rumahnya berpasir dan tempat apa dia masak dan sebagainya, abu dan debu banyak dan diterbuang ke bawah dan terkena kepada Al-Habib Umar Al-Attas. Al-Habib Umar habis basuh, habis bajunya yang bersih putih tadi semuanya kotor, mata, muka dia semua basuh, habis semua kotor dengan abu dan debu. Sorban dia habis. Maka ketika itu anak muridnya marah, nak terus bergegas, nak mengetuk pintu rumah, nak tegur orang tadi. Maka Al-Habib Umar kata, terus pegang tangan dia, jangan. Kamu nak pergi mana? Saya nak tegur ni, dia biadab, dia tak tahu Habib kat bawah. Tak perlulah. Tapi ini tindakan yang tak beradab, wahai Tuan Guru. Ya, mungkin dia tak perasan, dia tak tahu kita di bawah dan dia mungkin sedang mindanya sedang fikir benda lain dan sebagainya. Dia ada masalah, dia tak perasan, mungkin dia terbuang, mungkin tak sengaja dan sebagainya. Cari alasan kan? Seseorang yang nak bereskan masalah dengan cepat, dia boleh cari alasan. Tetapi seseorang yang nak memanjang-manjangkan perkara, dia cepat melenting, dia cepat marah, cepat maki hamun, cepat sumpah seranah bila benda terkena pada dia. Tapi orang yang hatinya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan hadapi sesuatu itu dengan tenang, dengan tenteram, dengan damai, dengan hati yang bersama dengan Allah. Seperti Imam Haddad mengatakan, guruku ini Habib Umar adalah hatinya sentiasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi beliau mengatakan kepada anak muridnya, anak murid ini yang bersama dia dalam peristiwa tadi bukan Imam Haddad ya. Ini anak murid ini yang lain. Dia mengatakan tidak perlu diperpanjang-panjangkan. Kita ada pilihan untuk nak settlekan benda ini ataupun nak berpanjang-panjangkan. Lebih baik disettlekan dan dimaafkan. Dan kemudian dia mengatakan, wahai anak muridku, aku lebih layak untuk terhumban api ke atasku kerana aku banyak salah dengan Allah. Aku banyak silap dengan Allah. Maka hanya dengan terhumban dengan abu dan debu seperti ini adalah sesuatu yang hal kecil bagiku. Aku lebih, kalau terkena api pun, kalau dia terbuang api pun ke atasku, aku rasa aku layak. Kerana aku banyak dosa pada Allah. Aku banyak silap, ada salah silap aku di atas dunia, aku bukan maksum.
Kalau Allah bagi balasan awal di atas dunia ni, alhamdulillah. Tapi instead of fire, Allah Ta'ala hanya datangkan kepada aku abu dan debu saja sudah. Kita balik, saya tukarkan pakaian baru. Kita dah patah balik ke masjid. Habis cerita. Finish. Apa nak panjang-panjangkan? Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita sentiasa berada di persimpangan dilema antara nak panjangkan cerita ataupun nak pendekkan cerita. On your option. It is on your hand. Yeah? Your option. You can opt. Kan? Kamu boleh pilih untuk nak pendek-pendek. Kalau kamu pendekkan, kalau kamu maafkan, Allah menyimpan ganjaran yang besar. Jika kamu tak maafkan, di hari akhirat Allah Ta'ala akan datangkan orang tersebut. Allah kata, kalau kamu maafkan dia, ganjarannya seperti ini. Dan akhirnya kamu akan maafkan dia juga. Dan kemudian Allah Ta'ala juga akan tunjukkan, ini ganjaran kalau kamu maafkan dia di dunia. Manusia akan menyesal apabila Allah Ta'ala tunjukkan ganjaran yang kalau dia maafkan manusia itu di dunia adalah lebih besar berlipat kali ganda daripada dia maafkan di hari akhirat. Lupakan jika seseorang mengatakan jumpa kau ke akhirat. Dia akan datang juga ke akhirat dan akhirnya kamu akan maafkan mereka. Kita akan maafkan dia. Tapi ruginya terlepas peluang duduk dalam alam problem tak nak maafkan dia. Sebab hidup dalam alam yang diuji ini dapat maafkan seseorang, dia menempah kemaafan yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menempah ganjaran yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali kita memikirkan bahawa pahala ganjaran kemaafan di dunia ini lebih kecil daripada apa yang kemaafan ketika di hari akhirat. Ya. Kerana itu dalam sebuah riwayat mengatakan, jika kamu menginginkan sesuatu yang lebih besar di sisi Allah di hari akhirat, di dunia ini lagi kamu maafkan orang. Mudahkan memberi kemaafan kepada orang lain. Ya. Nanti ke akhirat. Nanti aku tuntun kau. Jadi maaf bagimu. Kau dah melampau. Nanti depan Allah jumpa. See me in the court of Allah. Kalau dia maafkan di dunia ini, alangkah baiknya, alangkah bagusnya jika seseorang itu mengetahui ilmu mana yang lebih utama sekali untuk diberi prioriti. Ya. Jangan sampai terlambat di hari akhirat baru nak memaafkan. Akhirnya kita akan terpaksa memaafkan dia kerana ganjaran ada. Tapi ganjaran memaafkan di dunia ini lebih besar lagi. Ya. Jadi kuncinya kita kena banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, di situ membantu hati kita untuk fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Juga firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihah." Maka siapa yang mengharap mendapat rahmat dan bertemu kepada Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh. Ya. Sampai di situ. Ya. Begitu juga dengan pernikahan. Ramai orang yang mengambil rumah tangga itu dengan cara pandang yang salah. Ya. Dia melihat bahawa rumah tangga ni banyak problem. Rumah tangga ni banyak ujiannya, banyak badainya, dan kadang-kadang dia sampai nak bercerai saja, nak berpisah sajalah, lebih baik. Ya, ada situasi yang mungkin perceraian itu adalah yang terbaik, tetapi bukan semua. Kena ada ujian-ujian yang datang daripada pasangan. Yang sebenarnya perkahwinan juga adalah asbab untuk seseorang individu itu meninggi darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kita perlu faham bahawa sakinah dan juga mawaddah daripada perkahwinan itu bukan datang daripada pasangan kita. Ketenangan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasangan kita itu tidak dapat ciptakan ketenangan untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia nak bagi ketenangan kepada kita? Manusia tidak dapat cipta walaupun satu ekor lalat. Benda yang nampak, ini kan lagi benda yang tak nampak, berbentuk emosi, kegembiraan, ketenangan, kedamaian. Pasangan kita tidak dapat memberikan kepada kita kerana mereka sendiri tidak dapat ciptakan untuk diri mereka sendiri. Yang dapat
memberikan mawaddah dan ketenangan dalam hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi pada ketika ini? Orang tersalah expect. Apabila dia bernikah, dia nak ada sakinah, ada kebahagiaan dan sebagainya. Kebahagiaan apabila hati itu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pasangan suami isteri adalah dua manusia yang Allah SWT jodohkan untuk dia bersama. Tetapi untuk perjalanan hati menuju Allah, masing-masing mempunyai perjalanannya yang berbeza antara satu sama lain. Ya, bagaimana dia gunakan ujian yang dihadapi bersama dengan pasangannya itu, saling sabar, reda dan menuju kepada Allah. Give and take. Selagi mana perkara apa yang berlaku ujian tersebut bukan menyentuh agama yang boleh membahayakan agama, maka teruskan. Kalau boleh membahayakan agama, mungkin di situ ada perceraian. Tapi jangan sebab suami dia tak basuh pinggan, cerai. Suami dia tak selipat kain, cerai. Suami dia tak letak baju kat tempat yang betul, cerai. Kita mungkin bergelak, tetapi cuba cek dekat JAIS. Alasan-alasan orang tuntut cerai. Tak gosok gigi. Saya ada dalam senarai ni. Kita boleh ketawa terbahak-bahak, tapi saya tak mau. Senarai daripada JAIS. Kenapa tuntutan cerai? Hati tak fokus kepada Allah, kita akan tengok lucunya tuntutan cerai macam ni. Mana ilmu agama? Suami tak letak cawan betul. Tak letak cawan di tempat yang betul. Cerai. Ceraikan saya. Pergi pejabat agama minta cerai. Hal kecil. Selagi benda itu benda bukan yang melanggar syariat, benda yang bukan benda maksiat dan sebagainya, benda yang boleh bersabar. Itulah ujian. Itulah ujian. Jadi pasangan ni dia ujian yang constant. Jadi peningkatan tu lebih daripada orang-orang lain lagi. Sebab tu banyak ujian kita dengan suami kita. Jadi seseorang yang hati yang bersama Allah, fokus dengan Allah, dia akan nampak, katakan suami. Kalau isteri je nak beletih saja, dia dah nampak ini suatu peningkatan darjat. Ini suatu promotion status. Suatu melodi yang indah. Suatu irama yang begitu mengasyikkan. Beletih-beletih lagi beletih. Dia ayun-ayun datang. Jadi satu hari kalau dia tak dengar letiran, dia rasa kekosongan. Saya bukan nak berjiwang, tapi memang ada kajian menunjukkan kalau suami itu dia tak dapat isteri yang tak bercakap langsung, jadi dia akan rasa empty. Baik, namun hakikat sebenarnya emptiness manusia hatinya itu ada tendensi untuk merasa emptiness, tetapi seseorang hendaklah tahu apa yang nak diisi, apa yang difokus. Kalau dia salah fokus, dia akan isi dengan sesuatu yang lain daripada Allah. Dia tidak akan mengubat emptiness tersebut. Ya. Dan jika dia tidak mengisi dengan Allah, maka emptiness itu, kekosongan hati, dia akan menjadi suatu bentuk tekanan. Sebab apabila hati hanya terpaut kepada dunia, dia tak paut kepada hakikat akhirat, tak paut kepada sesuatu yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Apa tadi? Kita bincang apa tadi? Emptiness. Maka dia akan rasa tertekan. Kekosongan itu akan menyebabkan dia depression, dia stress dan dia mood dan sebagainya, moody dan sebagainya. Dan dia rasa anxiety dan dia rasa macam sempit. Dunia ni macam sempit. Sebab dia tak isikan keluasan rahmat Allah, keluasan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi alhamdulillah muslimin dan muslimat, Allah Taala kurniakan kita agama Islam. Para rasul mengajarkan kepada kita bagaimana nak mengisi kekosongan hati tersebut. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan spiritual. Kita tidak mendapatnya kecuali kalau Rasulullah sendiri yang mengajarkan kepada kita apakah yang patut diisi dan bagaimana untuk melalui ujian dunia ini yang penuh dengan pancaroba, onak dan duri. Tapi dalam keadaan hati merasa lazat dalam berinteraksi dengan Allah, kerana segala problem adalah kesan perbuatan Allah. Problem semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
maka kita banyak syukur pada Allah Subhanahu Taala dijadikan orang beriman dan orang Islam. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita husnul khatimah dan menjauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.